Iya bro, serius bro. Di hari pertama bro. Bisa gue pegang. Darahnya lagi banyak nih, keluar. Gila. Ah! Enggak. Halo semuanya, nama gue Lisa, gue umur 24 tahun. Kerja di Pro Union, baru masuk. Hari ini Lisa kita minta bantuannya buat menantang para cowok-cowok nanti. Oke, apa tuh? Nyobain rasanya mens atau hate atau dapat kali ya, orang-orang bisa dapet. Yang pasti darahnya ngocor sih. Terus kedua, yang paling mengganggu sebenarnya sakitnya itu sih, sakit kram di perut. Selebihnya sih kayak pegel gitu. Oke, sesakit itu emang ya? Boleh kalau mau dicoba. Menjaga kebersihannya sih, soalnya kan kita harus ganti nih pembalutnya dalam kurung waktu misalnya sehari bisa 3-4 kali. Terus misalnya kalau lagi bocor, kena celana, kena CD, kena kasur. Kita harus segera bersihin, kalau enggak hilang itu. Nah kan hari ini kebetulan kita nggak mungkin ya nyobain darahnya bocor nih. Ini pasang dulu nih ya. Nah, di belakang ya, maaf ya. Iya. Gue pasang di daerah sini sih. Biasa kalau dapet kan kramnya di sini nih. Ada 4 titik sih. Sini sama agak sini. Gue nyalain dulu ya. Ini ada beberapa level, ini baru level 1 yang 1000 Hz. Ada kerasa kramnya juga, cuman kalau level 1 ini masih biasa aja sih. Mungkin pas mau dapet, mulai-mulai dapet kayak gitu. Terus ini level 2, hari pertama lah. Hari pertama dapet kayak gini. Terus ini ada level 3. Nah ini lumayan nih, lumayan kerasa nih. Hari kedua awal-awal, di pagi hari. Kedua di pagi hari. Ini ada level 4 nih. Ini kalau lagi sakit-sakitnya banget nih. Bisa aja menurut aku kayak dapet itu sakitnya segini. Ada cewek yang bener-bener kayak sampai sengsara gitu loh. Kayak uring-uringan kalau lagi dapet. Ini level 5. Ini lumayan sakit sih guys. Kadang tuh ada nih lagi dapet lagi banyak banget banjir tuh. Biasanya kalau lagi banjir tuh segini. Masih bisa sih. Enggak sampai segini sih. Ini sakit banget sih. Nah, itulah yang manis. Halo, saya Harwin, umur 25. 26. Baru 26. Halo, nama aku Aswin, pekerjaanku sekarang menjadi superhero. Halo, nama saya Frankie, usia 26. Pekerjaan nggak ada, cuman untuk saat ini penghasilan datang dari kartu kredit mami papi. Nama Lucky, usia 28. Pekerjaan apa ya? Ya di Pro Union lah pokoknya. Hari ini kita mau mencoba menjadi wanita. Bukan. Jadi hari ini kita akan mencoba merasakan menjadi wanita, tapi tidak seutuhnya. Jadi kita akan mencoba apa ya? Mungkin rutinitas, bisa kita bilang rutinitas setiap bulanan para wanita-wanita di luar sana, yaitu hate atau mungkin mens atau lagi dapet datang bulan, apapun itu sebutannya. Jadi kita nyoba merasakan sakitnya. Soalnya kan itu mungkin beberapa pria ngerasain keluhan-keluhan di luar sana gara-gara cowoknya lagi dapet marah-marah mungkin kemudian. Kan gua kan perdana ya ini ya pacarannya. Jadi enggak tahu gitu orang-orang tuh kalau cewek-cewek ngeluh kan biasanya dikasih solusinya apa gitu ya. Gua cuman oh iya ya udah cepet sembuh ya. Padahal kan enggak gitu ya. Orang mens kan enggak disuruh sembuh ya.
Kalau misalkan yang gue tau pasti sakit ya, yang soalnya kan dulu kalau gue mantan gue kan rasanya kayak wah, apalagi ada mantan gue kalau misalkan lagi main tuh ngomelnya parah banget, emang bener-bener sumpah kadang-kadang suka sampai gini sampai sakit kalau misalnya lagi sama gue. Gue lumayan sering ngobrol ini sama cewek gue, kata dia sih dia yang lumayan parah sih. Bahkan gue tahu tanggal PMS-nya pacar gue. Main tanggal kan? Enggak dong. Kenapa framingnya jadi gini? Kayaknya tiap bulan ada lagi gitu. Makanya gue tuh kadang bingung nyuruh apa gitu, nyuruh istirahat kah apa nyuruh? Gak tahu. Makanya oh, kadang tuh oh notif masuk nggak gue baca. Lebih ke bukan main tanggal, lebih ke perhatian aja. Ya. Jadi misalnya per tanggal 20 akhir saya memberikan perhatian khusus lah gitu. Tapi kalau misalkan emang dia lagi sakit, apa tuh lagi mens, biasanya suka gue tawarin apa tuh minuman untuk pereda. Tapi katanya tuh nggak ini, nggak apa, nggak direkomendasikan dan nggak ampuh katanya. Karena kan betul waktu itu mantan gue dokter kan. Sesakit apa sih yang dirasain sama si cewek-cewek dari sana? Jadi hari ini kita akan coba buat rasain itu. Kita pakai alat namanya muscle stimulator yang gue juga belum coba, jadi hari ini pertama kali nyobain itu, jadi ya udah kita coba aja. Takut gitu. Sabar Naushi. Ini benar kan? Benar. Di tengah-tengah gitu. Kok banyak banget. Ini di ini ke arus kanan kiri. Iya, di sini nih. Di sini dulu. Di sini. Wah. Bro, bener. Ini gue pertama kan ya? Ntar lu. Anjing. Wah, apaan nih? Anjing. Kepencet. Gua sama Lisa. Ya, bener ya, jangan ya, please ya. Selawet. Please, tolong, please. Halo, Lisa. Pegangan langsung nih. Oh, enggak ya? Enggak dong. Nampolan, nanti kamu lihat sendiri kok, aku enggak bohong. Belum nyala. Belum apa-apa udah gini. Ini belum kan? Belum. Kok gue jadi tegang? Ini kita mulai dari hari pertama dulu, Swin ya. Iya, iya. Tadi saya sempat dengar katanya hari pertama levelnya paling rendah dulu ya. Hei anjing! Bro! Iya, level 1 bro! Bro! Level 1 bro! Seriusan nih kayak gini? Awal-awal? Belum lah. Belum keluar nih ya, masih mulus. Oh. Apa, ini apa nih? Mau tanya-tanya dulu ya? Nah ini sebelum mau dapet. Ini pas sebelum mau dapet. Ini mana? Kok nggak ada peringatannya? Ini sebelum mau dapet, kata Lisa. Tadi katanya aba-aba dulu. Ya boleh ngobrol-ngobrol bisa. Udah telat, mending lu ikut dulu terus. Gua sebenarnya kan dari tadi cuma nontonin di belakang kamera. Iya. Gua jadi agak sedikit berekspektasi sih, sakitnya kayak apa. Ini, soalnya teman-teman yang tadi tuh ekspresinya kaget banget. Anjing! Kayak gitu, kagetnya kayak gitu ya? Iya, okay. Santai. Okay. Santai aja, santai. Mek, taruh! Mek anjing! Ini baru hari-hari mau dapet ini. Serius lu? Ini hari pertama bro? Iya, bisa. Oh, ini bisa hari pertama bro. Iya bro. Serius? Iya bro, serius bro. Ini hari pertama bro. Bisa gue pegang. Sini bro, pegang aku bro. Ini hari pertama. Nah ini hari pertama. Kok lu gak ada ini? Bilang info dulu, ini ya Frank, naik ya gitu. Oke, nanti gue ngomong. Ini mau ini naik. Kenapa nih? Maksudnya ceritakan ini lu bangun pagi, tau-tau kayak gini, atau misalnya lu tidur, kebangun gara-gara rasa sakit kayak gini? Biasanya tuh, biasanya hari sebelumnya udah kayak kenapa pakai celana dalam udah ada bercaknya nih darah. Ada flek. Ini hari kedua bangun. Kok lu gak bilang-bilang? Kadang gua ngiri ya sama cewek bisa. Cewek itu kan dia punya jatah cuti head ya. Iya, betul. Cowok enggak punya. Aduh, enggak adil nih buat cowok nih. Masa sih sesegitunya sampai ada cuti? Kalau cuti hamil oke lah gitu, maksudnya wajar kan melahirkan gitu. Kalau ini kan anjing yang ini kok. Kenapa itu? Oke dong. Ini hari pertama nih Ki, hari pertama. Hari pertama. Iya. Ayo dong. Gimana rasanya? Enggak sakit. Aduh. Orang Banten. Aduh. Nih, sakit. Pagi hari mau dapet nih. Sakit anjing. Ketawa-ketawa lu juga nih. Ini kan namanya juga entertain. Iya, apa? Apa sih? Gue shock sumpah, gak tau gue mau ngapain. Gak, kalau misal kayak gitu ya, respon kalian tuh ngapain? Apakah dipegangin kah atau? Gue uring-uringan sih, kayak baringan di kasur, kayak peluk bantal. Iya sih, pasti butuh kayak gini. Seharian? Enggak seharian, cuman kadang-kadang berhenti nih. Mendingan, tapi kadang-kadang muncul lagi nih sakitnya. Oh. Gitu.
Ya saya lah nggak pegang diri saya. Maksudnya apa namanya saya di sini loh. Ada saya itu punya. Pegang saya loh kamu. Pegang ini. Kamu ini. Maaf nih. Kalauan jabatan. Oh gitu loh. Siang hari ya mau ditanya. Biasanya mau ngapain? Soalnya dia nggak. Yang mau gue tanya itu constant pain-nya segini atau fluktuatif? Dia enggak begini-begini. Ini level 3. Level 2. Oh. Ini konstan biasanya kalau gue dapat kalau setiap ini kan hari. Apa all day long. Sepanjang hari. Enggak sepanjang hari sih. Oh. Paling kayak sehari bisa ngerasa kayak 3-4 kali kalau gue. Diharapkan sama perempuan yang lagi itu sebenarnya apa sih kalau dia punya pasangan ya? Jangan nanya-nanyain terus. Dikit ya. Iya. Jangan nanya-nanyain terus kayak ngomong masih sakit enggak? Ya pasti ya. Udah tahu sakit yeah. Soalnya kan. Iya, yeah, kayak lebih baik lu diem, action aja action. Tapi ini beneran sakit sih. Sama berapa lama sih biasanya? Biasanya kalau seminggu sakit kan? Itu kalau dapat kan seminggu. Ada juga yang lebih, ada yang kurang. Cuman normalnya seminggu. Cuman kalau sakit itu paling hari pertama, hari kedua, yang paling sakit hari kedua. Yang paling sakit gimana? Coba lu gimana? Enggak urusin lu, maksud gua lu kerasa tau di sini lu, asli tuh kayak pantesan jadi suka kram gitu loh. Yeah. Ini kayak lu habis sit up. Iya, terus-terusan juga bisa bangun. Begini nih rasanya nih. Wah, udah dong, Mik, udah. Udah ya, udah. Mati. Rasanya sakit sih, Wing. Bener, Wing. Wajar lah kalau kita harus lebih sabar kalau pasangannya lagi kayak gini. Enggak bisa fokus ngerjain sesuatu pasti ya. Misal lu kayak misal lagi ngerjain kerjaan gitu terus tiba-tiba kram. Emang bisa ngerjain fokus? Ya bisa sih, mungkin karena terbiasa. Cuman ada beberapa orang emang yang kayak sakit gitu, makanya itu ada yang ada hari cuti dapet kalau misalnya di kantor-kantor gitu. Dan mungkin ini aja gue cuma 5 menit ya, kalau seharian gimana tuh? Iya. Kayak cewek lu kan sampai nggak bisa kerja tuh. Iya. Kalau lu tadi mungkin masih bisa jalan. Salto bisa sih. Salto mau lagi nggak usah. Kalau lu tipe yang inget tanggal lu head gitu nggak? Apain tanggal? Agak kebas ya ini saya. Agak terasa. Kurang lagi. Iya tuh. Kita termasuk poin lebih nggak sih buat cowok-cowok di mata kalian kalau tahu? Iya sih, soalnya kayak gue nggak perlu kasih tahu nih gue lagi dapet. Iya. Ada aplikasinya sih. Oh gitu. Untuk apa biasa dipakai untuk ngingetin kalian? Kapan harus melakukan? Gue pernah nggak main sampai 3 bulan. Terus panik tuh cowok. Iya panik gitu ya. Tiap hari. Ya kalau nggak ngapa-ngapain sih gak harus panik pak. Anda tiap hari sholat kan? Dan itu spontan loh, nggak kayak diatur dulu, ini mau naik nih levelnya. Jadi tiba-tiba nanti sakitnya level 4 gitu? Langsung gitu. Yang lu deh rutinnya apa? Misal kayak tiba-tiba muncul nih, gitu. Kalau gue lagi sakit banget, kadang gue tempelin yang kayak koyo gitu sih. Ya, tempelin koyo. Kalau nggak ada yang kayak heat patch gitu loh, yang buat dapet. Mungkin buat kita cowok-cowok memang ini kurang sering kita omongin ya. Malah ceweknya yang kayak langsung ngarep, ih cowok gue gak gini, cowok gue gak gitu. Nih gue nih yang nyampein ke lu, misalnya lu punya cowok cewek gitu. Ya lebih sabar aja, terus kalau kayak jauh misalnya LDR kayak Aswin, mungkin lu bisa membelikan sesuatu atau apa ya, lu hap. Sebenarnya poin menghafal tanggal tadi tuh penting sih. Tapi emang sebenarnya kalau cewek lagi kayak gitu, pengennya diapain sih? Pengen denger diem apa? Aja. Dimanja tuh apa? Dibeliin sesuatu? Di? Enggak juga sih. Ya ditayang-tayang. Tapi sebenarnya ya wajar sih kalau kita sebagai cowok-cowok kan kadang suka sebel sendiri ya. Kalau misalkan tiba-tiba cewek lu kagak ada apa-apa ngambek gitu. Masih kayak, ini orang apa dah? Kok malah ngambek sendiri padahal kagak ada apa-apaan gitu. Tapi ternyata ya pas lu udah nyobain alat ini, ya kerasa kenapa mereka marah sih. Iya. Kenapa alasan jadi sebelnya tuh, ya sakit emang. Ya lu ibaratnya kalau misalnya lu lagi sakit, lu lagi pusing aja. Orang ada ngomong, ah gitu doang. Lu sebel kan? Ya kayak gitu sih. Kayak sekarang gue jadi lumayan lebih mengerti wanita lah abis ini. Pesan buat cewek-cewek, berbobot sekalian. Iya, saya kalau ngasih pesan tuh nggak bagus soalnya. Kosong banget. Tadi kayak udah terwakilkan sama teman-teman yang lain, cuman respect udah pasti ya. Maksudnya ini buat selamat menikmati sih kalau gua sih. Respect. Sebagai pria kan tidak mengalami hal yang serupa ya tiap bulannya gitu ya, agak repot juga sih. Apalagi buat mungkin perempuan-perempuan yang pekerja. Betul. Ya, mungkin mereka waktu lagi head lebih membutuhkan afeksi yang
tidak biasa, tidak seperti biasanya kalau lagi gak head. Jadi sabar-sabar aja, sudah pasti mungkin beberapa perempuan juga lebih temperamen mungkin. Iya, yeah, temperamen, lebih emosional kemudian. Jadi ya harus lebih apa namanya ya? Mengertilah, menahan diri lah. Iya, enggak usah direkam. Laki-laki. Biar tahu aja kayak teman-teman yang lain. Ya, bener. Ih, gua muda. Belum di perut tadi. Ya, di bawah sini biar potong utak. Biar tenang. Santai dulu, santai, santai. Gua takut. Gua takut. Enak ya? Ya, patin sendiri deh ya.